Apa khabar semua? So, meet again in this channel. So, hari ni kita nak masak satu menu vegetarian. Satu menu orang yang susah-susah. Hari ni tak ada duit. Tolong kami, bantu kami. Hari ni kita santai-santai, kita masak satu menu yang very cheapest and vegetarians. Satu menu yang popular bagi masyarakat Jawa especially. Because I'm Portu Jawa, okay. Kan tengah tak ada duit, kan dekat rumah apa yang ada tu menjadi satu santapan yang lazat, betul tak? Ni saya nak buat satu menu yang very cheapest. Menu yang diberi nama sebagai sambal tahu bodoh. Firstly, I have show you mi goreng bodoh. Sebab kalau masyarakat di Johor atau masyarakat Jawa ni, kalau benda tu simple, kosong macam tu, masak-masak, dinamakan bodoh juga kan. Because orang bodoh pun boleh buat, okay. Walaupun sambal tahu bodoh, tetapi rasa dia tetap sedap, tetap mantap, okay. Bagi anda yang vegetarian, boleh cuba saya punya resipi ni sebab memang sedap, memang mantap. So, tanpa kita membuang masa, marilah kita tengok bagaimana saya menyediakan sambal tahu bodoh. Check it out this recipe. Okay y'all, so look at this. This one is the main ingredient today. Bahan-bahan yang utama untuk kita buat menu kita pada hari ni. So, look at this. This one is the tofu, okay. 3 pieces of tofu. Ini tahu biasa eh. Today we want to make a sambal tahu bodoh. Orang Jawa panggil sambal tahu bodoh. Sambal tahu bodoh tu apa? Or in English they call stupid sambal tofu. So now let me check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Sebab bahan-bahan dia memang sentiasa terdapat dalam rumah kita, okay? So firstly, kalau kita nak buat sambal, mesti kena ada chili, mesti kena ada lada. So this one is a combination with the red ice chili and green ice chili. Lada hijau dan juga lada jablai ataupun lada merah. Ni yang pedas ni, kalau you nak pedas, you tak payah letak chili hijau, you letak chili merah je semua, okay? And this one is a garlic ataupun bawang putih secukupnya, okay? Tak perlu nak drama-drama untuk buat sambal ni sebab bahan tu memang sentiasa ada di rumah. So this one is a little bit of salt, sikit garam, and this one is MSG sebab kalau buat sambal ni memang sedap kita gunakan MSG untuk dia punya perasa dia. Kalau guna gula dia kurang kick sikit, dia manis pula eh. Okay, little bit of lemon kalau tak ada lemon, sebab kat rumah saya lemon sentiasa ada sebab suka buat air, buat jus, buat somtam semua. Jadi tak ada lemon, you boleh gunakan limau nipis atau limau kasturi, okay. Untuk sambal kita ada rasa masam-masam sikit. Kalau tak suka masam, jangan letak langsung limau ni, okay? Okay, itu saja. So, now let we cook. Okay, so now we pre this oil. Kita panaskan minyak kita. Because we want to make a deep fry. Kita nak buat deep fry tofu. Kita nak gorengkan tahu kita. This one is our tofu. Kita gorengkan dulu, okay? So now we flip over, kita terbalikkan. Okay. Kita gorengkan 1 minit lagi, okay. Tak perlu pun masak sangat sebab saya suka texture dia yang masih lembut lagi, masih gebu-gebas lagi eh. It's done, it's a cook, jangan overcook, nanti dia keras. Take it out, kita angkatkan dia. So look at this, this one is our fried tofu. Dah siap, kita ketepikan dulu. So sekarang kita buat dia punya sambal dia, okay. So now we want to make our sambal. I'm using this mortar stone. Saya hanya menggunakan lesung batu lah. Dekat Malaysia ni banyak lesung batu kan. Very traditional kan. This one is our chili, kita basuh dulu tau, jangan tak basuh. Okay, chili. This one is garlic, ya, bawang putih. Secukupnya lah. Tak payah semukan lah, sikit cukup. And this one is a perasa, MSG dan juga little bit of salt, sikit garam eh.
Garam kita masukkan sikit-sikit, takut terlampau masin pula. So now kita tumbukkan dia, okay? We found it in this small stone, okay? Sampai dia halus lah, sampai dia lunak, eh? So now it's done, it's fine already. So look at this, dia dah lumat. Yeah, kalau tak nak lumat sangat pun okey juga, okey. Squeezekan lemon sikit, lemon juice. Sikit je untuk rasa masam-masam dia sikit, eh. Kalau nak masam lagi nanti kita perahkan kemudian ni, kita kita perahkan sikit. And then we mixing like this, okey. Dan sekarang kita masukkan tahu kita, okey. So kita whirl-whirlkan dia, okey. Dekat dalam besar batu tu kita whirl-whirlkan dia macam ni. Atau ulek-ulekkan dia, eh. Bukannya mawi whirl tau. Whirl-whirl tu maksudnya kita gaul-gaulkan dia. Gaul macam ni, eh. Kita gaulkan macam ni, kita whirl-whirlkan. Tu bahasa Jawa lah, di whirl-whirl, eh. Di ulek-ulek gini. Kita bahasa Melayu dia kata lenyek-lenyekkan sikit lah. Lenyek-lenyek macam ni kan. Kalau kita whirl-whirl gitu, eh. Okey. Alright. Now kita ratakan, sebatikan dia, eh. Okey, kita aduk-adukkan dia, kita rata-ratakan sambal dia. Okey. Sedapnya ni, makan dengan nasi panas je pun dah cukup, eh. So look at this, nampak ni dia dah sebati dah sekata. Siaplah sambal tahu bodoh kita kan. Very simple kan. Nanti kita makan dengan lauk pauk lah. Kalau vegetarian memang bagus, eh. Tada, so ini dia sambal tahu bodoh. Sambal tahu bodoh. Kenapa dinamakan bodoh? Sebab dia memang very simple. Macam mi goreng bodoh juga. Tak ada apa-apa, just tahu dengan sambal saja. Okay. Translate to English, they call stupid sambal tofu. My version for to Jawa. Beside that, I have this one is a broccoli and this one is a wing bean. Ya, yeah, kita tumiskan dengan kicap sikit. Ada lada benggala kuning ni sebagai veggie kita lah, eh. Tapi saya suka juga makan dengan ikan kering. This one is a ikan kering goreng. Jadi tak vegetarian sangat lah kan. Just menu-menu orang miskin. Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ I pray. Amen. 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 Hi y'all, how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandisa. So look at this. This one is a very very vegetarian recipe, vegetarian menu dengan very cheapest. Okay, tapi sedap, eh. So tanpa kita membuang masa, saya perkenalkan ini adalah sambal tahu bodoh, ya. Tahu bodoh, sambal yang kita tumbuk-tumbuk. Ada orang panggil dia tahu penyek, tapi tahu penyek tu lain sikit, dia seketul-seketul. Tapi ini dihancurkan, dilenyek dengan sambal, dia jadi nama dia sambal tahu bodoh. Bagi masyarakat Jawa dia panggil. Kalau tak percaya, kau google lah, kau tanya kepada datuk nenek moyang yang berbangsa Jawa, mesti dia tahu tahu bodoh tu apa. Okay. So, okay, saya ada sayur kat sini, brokoli, ada kecipir ataupun kacang botol, dan saya tumiskan dengan kicap sikit, bagi minyak bijan sikit. So, sedap. Dan ikan kering lah kalau kita nak makan dengan ikan kering. So, tanpa kita membuang masa, marilah kita makan, marilah kita cekik. Okay, kita cuba dulu sambal tahu bodoh kita ni. Teruk menjerit, ya. Memang sedap. Itu menu yang simple, mudah dan sedap, eh. Dia pedas. Pedas tu bergantung kepada kepedasan yang kamu suka, eh. So, kita makan dengan nasi. Bagi mereka kata, tadi letak apa? Ajinomoto. Toto. Kalau buat sambal, tak payah nak drama-drama lah. Memang itu pun resepinya, eh. Kalau you letak gula, dia kurang kick, eh. Dia tak sedap. Dia tak boleh rasa manis-manis. Dia kena rasa macam ni, eh. Sama seperti ini, okay? Amazing. Okay. So, kita makan dengan brokoli. Brokoli ni adalah sayur yang saya suka, eh. Sebab dia banyak mengandungi khasiat. Kalau tak ada, you boleh makan dengan sayur lemak ke sayur apa-apa yang you ada lah, eh. Tapi saya suka makan dengan brokoli, okay.
Sesekali you dapat sayur murah macam ni. Memang sedap eh. Memang sedap eh. Ikan kering. Okay. Ini adalah ikan kering belanak eh. Yang kecil-kecil eh. Memang sedap eh. Kita ambil lagi kita punya sambal tahu bodoh kita ni. Nah, memang kita tahu eh. Sambal ni bodoh eh. Tahu bodoh eh. Ha. Ya. Kena cuba tau kat rumah. Bukan saya suka-suka bagi nama. Memang nama dia begitu eh. Sedap yang enak. Ya. Orang Jawa makan macam ni. Jimat eh. Boleh pergi haji tu lah. Macam apa? Boleh buat rumah batu, rumah besar tu. Okay, berhasiat ni. Kita dah ada protein. Ada veggie juga. So, dah merupakan satu menu yang komplit eh. Enak. Gostos. Oishi, okay. So, kepada anda semua, bagaimana dengan resepi kita pada hari ini? Nak cuba kat rumah? Satu resepi yang very simple. Believe on me. Kalau you ikut resepi yang betul-betul, memang sedap. Makan dengan nasi putih je dah sedap. Ada lalapan ulang-ulang pun dah cukup. Kalau you ikan kering, makan dengan ikan kering. Okay. So, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wani Yusof. Untuk anda semua. Bye!